Bapak, Ibu yang terhormat, acara akan segera kita mulai. Kami mohon untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. PT Wijaya Karya Beton TBK mempersembahkan Virtual Launching New Core Value Ahlak dan Employee Value Proposition Grow Together for Better Quality of Life. Eksekusi Pak Imam, sosialisasikan ke seluruh pegawai dan dibuat program-program internalisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Maesa Madina Putri, pada hari ini bisa menjadi bagian dalam virtual event pertama Wika Beton. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita harus terpisah oleh jarak, tapi saya yakin kita semua selalu bersemangat hingga akhir acara. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat jajaran direksi PT Wijaya Karya Beton TBK, yang terhormat jajaran direksi entitas anak PT Wijaya Karya Beton TBK, yang terhormat manajer biro dan divisi PT Wijaya Karya Beton TBK, yang terhormat manajer pelaksana pengelola usaha PT Wijaya Karya Beton TBK, dan yang saya banggakan seluruh keluarga besar PT Wijaya Karya Beton TBK yang hadir baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube channel Wika Beton. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung dalam acara virtual launching New Core Value Ahlak dan Employee Value Proposition Grow Together for Better Quality of Life. Sebelum kita beranjak ke agenda kita selanjutnya, saya ingin menyapa rekan-rekan kita yang hadir pada hari ini. Nah, kalau saya panggil, rekan-rekan bisa lambaikan tangan ke kamera dan mikrofonnya tetap dalam keadaan non-aktif.
Nah, kita akan mulai dari yang paling barat. Mana nih pabrik produk beton Sumatera Utara? Wah, luar biasa sekali semangatnya. Nah, jangan mau kalah nih, kita ke tengah. Ada wilayah penjualan 4. Mana nih wilayah penjualan 4? Wah, luar biasa sekali, kompak semua. Nah, kita jalan-jalan lagi ke pabrik produk beton Boyolali. Mana nih pabrik Boyolali? Ada di manakah pabrik Boyolali? Oke, kita lanjut ke pabrik produk beton Sulawesi Selatan. Mana nih semangatnya? Wah, luar biasa semangat dan antusiasmenya. Dan yang terakhir, kita jalan-jalan ke proyek. Mana nih proyek Petarani? Luar biasa sekali semangat semuanya. Nah, luar biasa sekali ya semangat dan antusiasme teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, untuk yang belum bisa saya panggil satu persatu, rekan-rekan bisa saling menyapa dan saling menyemangati satu sama lain, baik melalui kolom chat Zoom meeting maupun melalui kolom komentar YouTube channel Wika Beton. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Saudara Arif Wahyudi. Kepada Saudara Arif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Memohon acara kita pada hari ini mendapat rahmat dan ridho-Nya. Izinkan kami memimpin doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, mohon berkenan menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mensyukuri, pada hari ini, kami pegawai PT Wijaya Karya Beton TBK dengan hati yang bersih dan tulus ikhlas hendak menyampaikan rasa syukur kami karena berkat rahmat-Mu-lah pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi core value akhlak dan employee value proposition perusahaan. Dan jadikanlah kami makhluk-Mu yang selalu bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami individu yang memiliki akhlak yang baik dan Engkau ridhoi. Jadikanlah kami individu yang selalu memegang teguh amanah, selalu kompeten dalam menyelesaikan semua pekerjaan, harmonis dengan semua orang, loyal kepada perusahaan yang kami cintai, adaptif dengan berbagai lingkungan dan tantangan yang ada, serta jadikanlah kami individu yang kolaboratif untuk selalu bersinergi dengan semua elemen perusahaan ini. Bimbinglah kami dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk meningkatkan kinerja kami menuju cita-cita yang kami idamkan. Lapangkanlah dada kami serta tunjukkanlah kami ke jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengasih, keluarkanlah kami dari kesulitan dan urusan yang berat, dan jauhkanlah kami dari segala hambatan dan ancaman. Mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, Engkau yang Maha memperkenankan doa kami, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arif. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Wika, sambutan direktur utama, penayangan video launching akhlak, pengenalan change agent PT Wijaya Karya Beton TBK, sambutan Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko tentang Employee Value Proposition, penayangan video EVP, Grow Together for Better Quality of Life, games dan foto bersama.
Saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini bahwa di akhir acara kita akan mengadakan game seru yang berhadiah New Normal Kit dan e-money edisi Akhlak untuk 10 orang pemenang kuis. Nah, untuk juara pertama akan mendapatkan New Normal Kit dan e-money sebesar 1 juta rupiah. Untuk juara kedua mendapatkan New Normal Kit dan e-money sebesar 750 ribu rupiah. Dan untuk juara ketiga mendapatkan New Normal Kit dan e-money sebesar 500 ribu rupiah. Untuk urutan keempat sampai sepuluh mendapatkan New Normal Kit dan e-money masing-masing sebesar 100 ribu rupiah. Luar biasa sekali nih hadiahnya. Maka dari itu saya mohon Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya bisa menyimak dengan seksama hingga akhir acara. Baik Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Wika. Pada saat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kami mohon Bapak Ibu dapat mengepalkan tangan kanan seperti yang saya contohkan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Wika. Indonesia, tempat
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita saksikan sambutan Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton TBK, Bapak Hadian Pramudita melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak-Bapak Direksi Wika Beton dan Direksi Perusahaan Anak, Bapak Ibu Manajer Biro dan Manajer Divisi, Bapak-Bapak Manajer PPU dan Tim Manajemen, serta saudara-saudara insan PT Wijaya Karya Beton TBK yang saya banggakan dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Insan Wika Beton yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti acara virtual launching New Core Value Akhlak. Nilai ini merupakan turunan instruksi dari Kementerian BUMN. Sebenarnya, nilai akhlak ini selaras dengan nilai S yang dimiliki keluarga Wika Group sebelumnya. Besar harapan, penerapan nilai akhlak ini dapat menghasilkan insan Wika Group, khususnya insan Wika Beton, yang lebih kuat dan berkarakter. Kedua, hari ini akan ada launching Employee Value Proposition, EVV, dengan tagline Grow Together for Better Quality of Life. EVV ini disusun dan ditetapkan oleh Wika Group sebagai strategi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai perusahaan untuk menciptakan pembeda bagi pegawainya. Diharapkan dengan adanya EVV baru ini dapat meningkatkan kebanggaan dan semangat pegawai dalam bekerja, meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik. Untuk menggerakkan implementasi core value akhlak ini di lingkungan Wika Beton, pada hari ini tim HC juga akan memperkenalkan dua change agent terpilih. Kita patut berbangga karena dua orang ini telah melewati seleksi hingga tingkat Wika Group. Semoga change agent yang terpilih bisa konsisten dan amanah menjalankan tugasnya di Wika Beton. Saudara-saudara insan Wika Beton yang saya banggakan, semoga dengan diluncurkannya Core Value dan EVP baru ini, kita dapat menjadi insan Wika Beton dan Wika Group yang berakhlak. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa menyertai, melindungi, dan meridhoi semua langkah dan usaha kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan tadi kita sudah mengetahui bahwa hari ini kita akan meluncurkan core value baru yaitu akhlak dan EVP kita yaitu Grow Together for Better Quality of Life. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pasti bertanya-tanya kenapa sih harus ada core value baru? Lalu bagaimana dengan nilai ACE kita terdahulu? Nah, Kementerian Badan Usaha milik negara telah menetapkan core value akhlak sebagai bentuk penyelarasan nilai-nilai perusahaan yang dipercaya akan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Akhlak harus diaplikasikan oleh seluruh BUMN beserta anak perusahaan maupun perusahaan asosiasinya. Dengan ditetapkannya akhlak, maka ACE akan menjadi bagian dari sejarah nilai perusahaan kita. Walaupun demikian, sejatinya akhlak selaras dengan nilai ACE. Pada tata nilai budaya, keduanya terdapat perilaku kunci yang berkaitan. Lalu apa itu akhlak? Bagaimana kita mengaplikasikan akhlak pada pekerjaan kita sehari-hari? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita saksikan video berikut ini. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebagai salah satu bentuk adaptasi perusahaan terhadap persaingan global, transformasi budaya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kementerian BUMN telah menetapkan core values akhlak untuk diterapkan pada seluruh sumber daya manusia di lingkup badan usaha milik negara, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Akhlak diyakini sebagai identitas budaya kerja yang akan mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Kita ingin menguatkan karakter. Kita juga perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak. Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value. Amanah ditunjukkan dengan perilaku memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis ditunjukkan dengan perilaku selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal dengan menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan perusahaan dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, serta patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif ditunjukkan dengan perilaku cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi serta bertindak proaktif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Faktor utama penentu keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi yang ditetapkan adalah penerapan nilai-nilai inti perusahaan. Akhlak hendaknya dijalankan sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh direksi dan pegawai Wika Beton maupun anak perusahaan. Mari kita terapkan akhlak sebagai nilai inti perusahaan. Wika Beton siap menerapkan akhlak sebagai nilai inti perusahaan. Nah, dari tayangan tadi kita sudah mengetahui apa itu akhlak dan bagaimana penerapannya di lingkungan budaya kerja kita sehari-hari. Nah, sebuah transformasi membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder. Begitupun dalam transformasi core values, dibutuhkan sosok yang berperan sebagai penggerak perubahan. PT Wijaya Karya Beton TBK telah menentukan 2 orang change agent yang telah dipilih dan diseleksi di tingkat Wika Group. Berikut adalah profilnya. Thank you.
Kedua change agent dipilih berdasarkan kemampuan komunikasi yang memadai, kemampuan bersosialisasi yang baik, memiliki sikap kritis, terbiasa berkolaborasi lintas unit kerja, dan yang paling utama adalah mereka memiliki minat untuk menerapkan akhlak di lingkungan kerja Wika Beton. Semoga change agent kita dapat mengemban amanah dan menjalankan tugasnya sebagai roda penggerak implementasi core values akhlak di PT Wijaya Karya Beton TBK. Nah, sebelum kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, saya ingin menyapa rekan-rekan kita semua yang bergabung pada hari ini, baik melalui Zoom Meeting maupun YouTube channel Wika Beton. Nah, apakah teman-teman masih semangat? Kalau teman-teman masih semangat, komen semangat di chat Zoom Meeting atau di kolom komentar YouTube channel Wika Beton. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada satu hal lagi yang akan kita launching pada hari ini. Sebuah Employee Value Proposition atau EVP yang sudah ditetapkan untuk seluruh Wika Group. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang EVP ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko mengenai Grow Together for Better Quality of Life sebagai EVP kita. Kepada Bapak Imam Sudiono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, rekan-rekan direksi PT Wijaya Karya Beton Persero TBK. Enggak ada suara kah? Halo? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Dengar ya. Yang kami hormati rekan-rekan direksi anak perusahaan, manajer biro, beserta manajer bagian, manajer dan tim manajemen PPU, serta seluruh pegawai PT Wijaya Karya Beton Persero TBK yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan nikmatnya serta ridhonya, kita pada pagi hari ini bersama-sama akan melaksanakan mengikuti kegiatan sosialisasi core value dan employee proposition. Barusan kita telah saksikan bersama-sama video terkait dengan core value akhlak yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Wika Beton dan sambutan dari Pak Dirut. Harapannya ini menjadi nilai-nilai utama sebagai identitas dan perangkat budaya kerja bagi seluruh BUMN, anak perusahaan dan entitasnya yang diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Selain daripada sosialisasi core value akhlak, pada siang hari ini, pagi hari ini juga akan dilanjut dengan sosialisasi Employee Value Proposition atau EVP yang merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempertahankan pegawainya dan menjadi branding bagi calon pegawai agar termotivasi untuk bergabung ke perusahaan. EVP ini didapat dari hasil survei dan fokus group discussion yang dilakukan oleh seluruh oleh pegawai di lingkungan Wika Group dan berlaku untuk seluruh Wika Group. Dari FGG dilakukan terhadap tiga hal yang menjadi daya tarik yang menjadi alasan pegawai bertahan di perusahaan di Wika Group ini. Yang pertama adalah perusahaan memberikan kesempatan belajar dan berkembang untuk seluruh pegawainya. Kemudian yang kedua, perusahaan memperhatikan kenyamanan kerja dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh pekerja pegawainya. Dan yang ketiga adalah perusahaan memiliki kepedulian pada keseimbangan kehidupan kesehatan pegawai dan pekerjanya. Dari hasil FGD ini, muncullah sebuah tagline yang menggambarkan ketiga hal tersebut, yaitu
grow together for better quality of life. Tagline ini diharapkan dapat mewakili dan menjadi kebanggaan kita bersama. Setelah kegiatan ini, diharapkan kepada para pimpinan unit kerja agar dapat mensosialisasikan core value akhlak dan FVP ini kepada seluruh anggota timnya. Berikan contoh dan sarana agar akhlak dan FVP ini terinternalisasi ke seluruh jajaran Wika Beton Group. Saya kira demikian sepatah kata dua patah kata dari saya. Terima kasih kepada seluruh tim sosialisasi sehingga acara pada hari ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar dan memberi manfaat seluruhnya kepada insan Wika Beton Group. Dan untuk yang mengikuti acara ini, semoga segala sesuatunya bermanfaat baik diri kita sendiri maupun juga untuk perusahaan. Kami di akhir acara memohon doa untuk rekan-rekan yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan rekan-rekan pekerja dan keluarganya yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak menyebabkan meninggalkan sakit yang lain. Kemudian saya titip pesan juga kepada seluruh manajemen dan pekerja untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan di era pandemi ini. 3M ini yang harus kita lakukan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu hal yang senantiasa harus kita jaga, karena dari pengalaman pada saat kita kena, rasanya itu luar biasa enaknya, nggak enaknya. Terima kasih, selamat mengikuti sosialisasi. Sekali lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan Wika Beton dan Wika Group pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Sudiono atas sambutannya. Grow Together for Better Quality of Life terbentuk dari hasil survei dan FGD yang dilakukan kepada pegawai Wika Group. Hasil survei dan FGD menunjukkan bahwa kesempatan belajar dan berkembang menjadi faktor yang paling kuat dalam mempertahankan pegawai. Maka tagline Grow Together for Better Quality of Life dipilih sebagai sebuah kebanggaan bagi para pegawai dan bagi perusahaan. Kebanggaan tersebut dapat kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Setelah 10 tahun berkarir di Wika Beton, saya memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan ke Inggris. Saya diberi kesempatan oleh perusahaan untuk melanjutkan jenjang kuliah S2 di universitas terkemuka di Indonesia. Beasiswa ini memiliki arti penting bagi saya untuk bisa memperoleh pengetahuan dan wawasan baru. Sehingga saya memiliki percayaan diri untuk mengembangkan potensi untuk mensupport perusahaan di masa yang akan datang. Wika Beton memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan, sehingga menjadikan Wika Beton sebagai tempat bekerja yang nyaman dan kondusif. Sebagai wanita yang bekerja di bidang konstruksi, saya juga memiliki kesempatan yang setara untuk maju dan mengembangkan potensi diri. Didukung dengan lingkungan kerja yang nyaman, membuat saya semakin semangat untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Bekerja keras dan cerdas dalam mencapai suatu target itu sudah pasti. Cuma, semua itu menjadi ringan karena adanya kerjasama tim yang solid. Rasa saling menghargai dan saling support satu sama lain membentuk keharmonisan antar pegawai, sehingga menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja secara fokus dan optimal.
sebagai pegawai dan seorang ibu, tentunya saya memiliki tanggung jawab baik di perusahaan maupun di keluarga. Di lingkungan Mika Beton, saya masih bisa memberikan kinerja terbaik saya tanpa harus mengesampingkan kewajiban-kewajiban saya sebagai ibu. Dengan adanya fasilitas yang diberikan dan nilai toleransi yang sangat dijunjung tinggi, membuat saya memiliki keseimbangan untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai pegawai dan juga sebagai seorang ibu. Bekerja di Mika Beton dan Mika Group membuat hidup saya lebih seimbang. Dengan wadah yang diberikan oleh perusahaan, para pegawainya bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Dengan kesempatan yang diberikan, saya bisa mengikuti latihan basket rutin dan lomba-lomba rutin yang diadakan setiap tahunnya, seperti Porseni, Wika, dan Porseni BUMN. Dengan fasilitas yang diberikan, saya bekerja lebih semangat. Olahraga dan kerja, kenapa enggak? Employee Value Proposition adalah suatu strategi yang dibangun dari nilai-nilai tertentu yang diyakini akan bisa menjadi pembeda dari perusahaan yang lain. Kesempatan belajar, lingkungan kerja yang nyaman, dan keseimbangan kehidupan adalah keunggulan kita. Ketiga hal tersebut diwakili oleh tagline, Grow Together for Better Quality of Life, yang akan membuat kita semakin bangga dan semangat dalam berkarya di PT Wijaya Karya Beton Tbk. Grow together for better quality of life. 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 Nah, setelah menyaksikan tayangan tadi, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Sudah semakin bangga bukan menjadi keluarga besar dari Wika Beton? Grow Together for Better Quality of Life akan berhasil jika kita sebagai pegawai juga mau membuka diri dan memberikan kontribusi untuk pengembangan sesama pegawai. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan kondisi kerja yang menunjang pengembangan pegawainya. Baik Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara, bahwa kita akan mengadakan kuis melalui aplikasi Kahoot. Nah, di sini kita akan tes apakah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya menyimak dengan seksama tayangan-tayangan seru yang sudah kita sajikan tadi. Hadiahnya cukup menarik, yaitu New Normal Kit dan Emani edisi Ahlak untuk 10 orang dengan poin tertinggi. Desain pada Emani merupakan desain dari pemenang lomba Corporate Culture yang diadakan oleh Wika pada bulan Agustus lalu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mau join games Kahoot ini bisa masuk ke browsernya, ke alamat www.kahoot.it atau mendownload aplikasi Kahoot di Play Store atau App Store, dan memasukkan game pin yang tertera pada layar. Nah, untuk format namanya, kita bisa pakai PPU underscore nama, misal pusat underscore Maesa. Nah, untuk yang belum join bisa masuk ke browsernya melalui alamat www.kahoot.it atau mendownload Kahoot app pada Play Store ataupun App Store. Nah, silakan memasukkan game pin yang tertera pada layar. Dan untuk format namanya bisa menggunakan PPU underscore nama, contohnya pusat underscore Maesa. Sementara sudah ada 40-50 orang yang join. Mana nih yang lainnya? Kita tunggu ya. Luar biasa sekali nih, udah ada 80. 90, luar biasa sekali nih. Hadiahnya untuk juara pertama akan mendapatkan New Normal Kit dan Imani sebesar 1 juta rupiah.
juara kedua mendapatkan New Normal Kit dan e-money sebesar Rp750.000, dan untuk juara ketiga akan mendapatkan New Normal Kit dan e-money sebesar Rp500.000, dan untuk urutan 4-10 akan mendapatkan New Normal Kit dan e-money masing-masing sebesar Rp100.000. Jangan lewatkan kesempatan ini, kapan lagi dong bisa dapat hadiah luar biasa seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang belum join, kita tunggu nih. Sekarang sudah ada 165 orang. Ayo nih, mana nih yang lainnya? Untuk teman-teman yang belum join, bisa ke browsernya dan masuk ke alamat www.kahoot.it dan memasukkan game PIN yang tertera pada layar. Sudah ada 185 orang. Dan untuk teman-teman yang belum join, bisa masuk ke alamat www.kahoot.it dan memasukkan game PIN yang tertera pada layar 947-4242. Untuk format namanya, bisa menggunakan PPU underscore nama. Dan jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik pada hari ini, yaitu ada New Normal Kit dan e-money. Nah, untuk e-money-nya ini desainnya khusus, desain akhlak dari pemenang Corporate Culture yang diadakan oleh Wika pada bulan Agustus lalu. Luar biasa sekali nih, yang ikut sudah 225 orang. Ayo dong yang lainnya, jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, kita masih tunggu. Yang belum join bisa masuk ke browser www.kahoot.it dan memasukkan game PIN yang tertera pada layar 947-4242 dan menggunakan format username-nya, menggunakan format PPU underscore nama. Sudah 250 orang yang ikut. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Ayo, waktunya tinggal 10 detik lagi. Sudah ada yang menjawab? 3, 2, 1. Wah, luar biasa sekali nih. 109 orang berarti menyimak dengan seksama nih acara kita hari ini. Dan WP7 underscore Adi memimpin klasemen sementara di urutan pertama. Soal selanjutnya, kalau yang memperhatikan pasti tahu jawabannya. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Luar biasa sekali, 123 orang. Dan masih ada yang salah ternyata. Pusat underscore Kalisa memimpin klasemen sementara. Apakah ada yang dapat menyusul? Mari kita lihat soal selanjutnya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata masih ada yang salah. Ternyata hanya 23 orang yang menjawab dengan benar. Siapa nih Biro HC keren? Memimpin klasemen sementara, apakah ada yang dapat menyusul? Kita lihat soal selanjutnya. Kalau teman-teman menyaksikan tayangannya dari awal dengan seksama pasti tahu jawaban dari pertanyaan ini. Luar biasa, 143 orang menjawab dengan benar, berarti benar-benar menyaksikan videonya dari awal. Dari PPB Majalengka, Dodi memimpin klasemen sementara. Apakah ada yang dapat menyusul? Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Akhlak singkatan dari AKHLAK, singkatan dari dan 78 orang menjawab dengan benar dan masih banyak yang salah. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan lagi ya videonya nanti. Wah, dari kantor pusat ada Hilda memimpin klasemen sementara. Apakah ada yang bisa menyusul Hilda? Kita lihat soal selanjutnya. Luar biasa, 218 orang menjawab dengan benar. Berarti memperhatikan video-video yang kita tampilkan. Wah, Mbak Hilda masih memimpin klasemen sementara. Apakah ada yang bisa menyusul? Soal selanjutnya. Kalau memperhatikan video-video yang tadi pasti tahu jawabannya. Pertanyaan yang sangat mudah. Luar biasa sekali rekan-rekan di sini memperhatikan dengan seksama tayangan-tayangan yang kita tampilkan tadi. Dan yang memimpin klasemen adalah masih dari kantor pusat, Hilda. Selanjutnya, luar biasa, ternyata banyak yang benar. Selanjutnya, soal selanjutnya. Dan yang masih memimpin kantor pusat Hilda, apakah PPB Sumut Iqbal dapat menyusul? Kita lihat soal selanjutnya. Nah, pasti teman-teman tahu nih jawabannya siapa. Pilih dua orang, change agent akhlak di Wika Beton. Kalau teman-teman perhatikan, pasti tahu siapa. Nah,
Kita lihat klasemen sementara. Masih dipimpin oleh Hilda. Untuk soal terakhir nih, soal paling susah. Soal terakhir kita, silakan. Ini kalau nggak tahu kita harus kenalan ya, kenalan lebih jauh lagi. Kalau nggak tahu jawabannya, nanti bisa main-main ke kantor pusat, kenalan lagi dengan MC-nya. Kita lihat apakah banyak yang benar. Ternyata banyak yang kenal, ternyata saya famous juga ya. Gak nyangka. Untuk yang masih salah, mungkin kita bisa kenalan lagi, bisa main-main ke kantor pusat. Dan untuk pemenangnya, yang ketiga ada Restu. Juara kedua ada Latif dari kantor pusat. Dan juara pertama adalah Hilda dari kantor pusat. Luar biasa sekali. Dan ini adalah rekapan pemenang untuk games Kahoot pada hari ini. Nah, untuk pemenang urutan 4 sampai 10 akan mendapatkan New Normal Kit dan e-money masing-masing Rp100.000. Dan ini adalah urutan pemenangnya. Bagaimana panitia? Sudah bisa ditampilkan urutannya? Nah, ini adalah rekap pemenang kita pada hari ini. Nah, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan untuk pengambilan hadiah, rekan-rekan dapat menghubungi Biro Human Capital melalui saudara Faris Al-Hakim dengan nomor telepon yang tertera pada layar. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang. Baik, Bapak Ibu sekalian, Games Kahoot tadi merupakan akhir dari rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, izinkan kami untuk mengambil dokumentasi Bapak dan Ibu semua. Dan untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan berpose seperti yang saya contohkan. Posenya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita akan mengambil dokumentasi. Panitia, sudah siap ya? Selanjutnya. Tahan ya Pak, Bu. Ini lumayan banyak nih pesertanya. Kita akan ambil dokumentasi untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya. Luar biasa sekali ya, semangat teman-teman hari ini. Selanjutnya. Ke halaman 8. Dari 13, luar biasa nih, rame banget yang ikut Zoom meeting kita sampai 310 orang. Luar biasa banget antusiasme teman-teman, saya acungi jempol. Selanjutnya, sebentar lagi, ditahan dulu ya Bapak dan Ibu. Halaman selanjutnya. Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dengan demikian selesailah rangkaian acara virtual launching New Core Value Akhlak dan Employee Value Proposition Grow Together for Better Quality of Life. Mari sama-sama kita terus berkarya, kita capai tujuan kita bersama untuk membangun PT Wijaya Karya Beton TBK. Saya Maesa Madina Putri dan seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Izinkan saya menyampaikan sedikit pantun sebelum menutup acara pada hari ini. Ikan hiu berenang-renang, tapi tidak ke tepian. Kami harap Bapak Ibu merasa senang dengan acara yang kami sajikan. Ikut sosialisasi core value dan EVP bersama teman, sambil melihat MC yang sungguh berbakat. Terima kasih kami ucapkan, semoga kegiatan hari ini memberi manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.